sarinya ada di bawah nih. Dan baterai udah mau habis, jadi kita bakal lanjut lagi besok atau aku makan dulu aja kali ya. Makan dulu deh. Ini jam sepain. Penuh, terima kasih. Iya lah, nggak ada apa. Nah ini dia tempat makannya. Minyak dari jauh nggak kelihatan. Yeah, dari yang penuh tinggal segini guys. Jadi berkurang berapa mili tuh? 20 ya. Seperti biasa yang kita ketahui bersama, biasanya kita makan nasi goreng, kita perlu juga nasi putihnya cuy. Jadi aku bakal coba buat nyampurin nasi goreng sama nasi putih. Ini gimana rasanya bang? Ya udah, lanjut mulai. Berjepan apa ya? Oh iya, coklat ya. Hampir aku gak mau makan tadi. Kita bakal review juga coklat ini dibuat dari apa ya. Sumpah sih ada blueberry-blueberry-nya cuy. Bener-bener rasanya blueberry-blueberry-nya.
Lemak, karbohidrat, garam, protein 2%. One high. Ini ya kecil amat tulisannya. Diimpor nih ini. One high food nih kayaknya, kalau one high biasanya apa ya? One Korea ini. Jariku kenapa nih, Yus? Tiba-tiba ganti kulit ya. Biasa ini, Mas. Kalau lagi kurang vitamin begini, Mas. Kalian pernah gak punya cita-cita pengen ganti kulit? Makan sesuai nama-nama huruf CN. C. Coklat. Masih ada dua coklatnya. N. Ini nasi gorengnya. Nggak bener nih, jadi satu perut aku makan ini. Nasi goreng sih banyak sih bang. Abang tuh ngelipetnya kayak dipaksain. Jadi paksa lu bang. Gak apa-apa guys, namanya juga manusia ya. Biasanya harusnya dikit banget. Udah balik. Banyak banget lah. Lumayan. Aku mau makan. Aku pukul dulu kali ya. Tapi kayaknya aku gak mau makan kulit guys. Sampai kau buka. Langsung kita cobain. Sekui.
Ya aku demen di sini nasi gorengnya ada sosisnya ada. Aku barusan habis ngeliat baterainya yang udah kritis, udah merah banget nih. Mungkin nggak banyak dari kalian yang tahu, tapi plastik yang ini guys, yang buat kemasan coklatnya, dibikin dari plastik PE guys, supaya dua hal terjadi, terlindung dari matahari langsung dan bisa tahan lama coklatnya cuy, jadi masih bisa kayak fresh dirasa sama pembelinya. Itu adalah biasa gitu ya. Cuman setelah mau dibuang, ini plastik tidak mudah terurai cuy. Kenapa? Karena dia tebel dan gak mudah untuk hancur begitu aja. Butuh waktu 3 tahun sampai dia bisa terurai. Kalau dibakar, pencemaran lingkungan.
dilema banget kalau jadi tukang sampah. Jadi mau gak mau dia harus dijadikan pupuk. Enggak lah, bukan ya. Dijadiin kayak makanannya magot. Makanan magot, soalnya magot makan gini-gini guys. Aku juga bingung guys, kok dia bisa gemuk ya? Oke, ngomong nasi goreng yang segini guys, tinggal sedikit. Jadi kalau padat, memang kalau makan itu nggak boleh kaki kita itu duduk sama nasi cuy. Hanya dikiranya ngeledekin nasinya cuy. Tapi menurut adatku, makan nggak boleh di mananya. Makan deket nasi juga, maksudnya deket kaki juga nggak apa-apa cuy. Kalau menurut aku ya. It's our choice.
guys, thank you banget udah nonton di hari ini.